Seorang bocah berusia 7 tahun terbawa arus kali sejauh 500 meter di Surabaya, Jawa Timur. Beruntung nyawa korban selamat setelah warga sekitar membantunya. Upaya penyelamatan seorang bocah 7 tahun yang hanyut terbawa arus kali ini berlangsung dramatis dan disaksikan warga di Dukuh Lempung, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur. Bocah ini berhasil diselamatkan warga setelah terbawa arus sejauh 500 meter. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain di dekat saluran air yang tak jauh dari rumahnya. Kejadiannya sebenarnya bermula dari 3 orang anak kecil bermain di got. Nah, salah satu sandal anak itu hanyut di got. Hanyut sama yang dua adalah adik kakak, yang satu temannya. Nah, yang hanyut ini sandal adiknya. Korban kini dalam kondisi membaik dan dibawa pulang oleh keluarganya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.